Assalamualaikum. Nama saya Ifa, orang tua dari murid Bimba Muhammad Fatih. Fatih bergabung dengan Inggris Bimba sudah 4,5 bulan. Akhirnya, setelah bergabung dengan Inggris Bimba, Fatih menjadi lebih bersemangat belajar bahasa Inggris dan apa yang ia pelajari bersama ibu guru dan teman-temannya lebih melekat di ingatan. Sekarang ini, Fatih sudah bisa mengucapkan kata atau vocabulary dalam bahasa Inggris dengan jelas dan lancar. Saya bersyukur karena perbendaharaan kata akan sangat membantu dia dalam mengembangkan skill berbicara dan skill menulisnya dalam bahasa Inggris. Fatih juga suka bernyanyi lagu-lagu anak-anak berbahasa Inggris dan menggunakan kalimat sederhana bahasa Inggris sehari-hari. Untuk papa mama yang ingin anaknya bisa berbahasa Inggris atau sudah belajar di rumah namun kurang bersemangat, bisa bergabung dengan Inggris Bimba seperti Fatih. Karena di Inggris Bimba, selain metode belajarnya fun learning, guru-gurunya juga ramah dan sangat bersahabat dengan anak. Bisa membawa suasana belajar menjadi sangat menyenangkan dan seru. Dan tentunya ini akan sangat menyenangkan untuk Ananda sehingga tidak bosan belajar meskipun secara online. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, I want to tell you about part of my face. Mouth. Eyes.